Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المهتدين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia dan yang dihormati Tuan Imam Masjid dan Bilal dan juga Tuan Pengerusi Masjid dan para guru-guru asatizah dan seterusnya kepada ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir bersama pada malam ini dan juga di tempat yang mulia ini. Berhimpun satu malam ini dikatakan Sayyidu. Apa dia? Sayyidul Ayyam. Hari malam Jumaat ialah penghulu bagi segala hari di dalam mingguan. Sebagian makna kita maklum. Dan juga kita berkumpul. Alhamdulillah dapat kita berkumpul di rumah yang mulia ini yang dikatakan baitum min buyutillah. Masjid ialah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni mulianya dikatakan idafat litasyrif. Sanalkan masjid dengan kata rumah diidafat kepada Allah, menunjukkan mulia. Bukan arti tempat kediaman itu tidak bersangkut paut kerana Allah zat laisa kamithlihi syai lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam akidah kita, dalam tauhid kita sudah pun cemerlang, sudah pun terang. Maka di sana akan juga rumah Allah, mulianya rumah. Begitulah disanakan Rasul kepada Allah, Muhammadun Rasulullah. Disanakan utusan kepada Allah. Kalau sekadar kata saya Rasul,
tapi tidak sandar kepada Allah, maka harus muraknya Rasul pada lughah. Dari segi bahasa, saya ni Rasul Khalid, suruh saya mari jemput awak, silakan ke rumah dia. Saya sebagai Rasul pada lughah, Rasul dengan mana saya orang utusan, saya orang suruhan. Tapi kalau di sana kepada Allah, itu jangan. Saya Rasulullah, itu kupulah. Orang yang turut ikut dia percaya dengannya pun, itu kupulah. Kecuali jahil ma'zud. Maka jahil ma'zud tu hanya sekali saja. Dimaafkan. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpah kurnianya yang sangat besar dan mahal nilaiannya yang tidak terhingga banyak, sebagaimana kita maklum juga dan kita sendiri dan mengakui bahawa kita tak kuasa nak bilang, nak hitung segala kurniaan Allah ke atas kita. Walaupun sebegitu, kita ingat, senantiasa ingat bahawa kurniaan yang terbesar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini ialah ia menjadikan kita daripada hamba-Nya yang beragama Islam, agama dia. Kan, nama agama banyak sangat. Tiba-tiba ia mentakdirkan, memberi taufik kepada kita, ataupun dengan kata lain, dia pilih kita ini jadi hamba dia yang beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama dia. Satu nasib baiknya. Perlu dan mesti kita syukur di atas itu nikmat. Bukan sekadar Islam zahir, tambahi pula dengan iman. Bila sebut Islam dan iman, berlainan iktibar. Apabila sebut salah satu, berlazimat. Iza jitama'a iftaraqa, wa iza iftaraqa jitama'a. Apabila kita sebut iman dan Islam, iftaraqa, dua tu berlainan. Islam habuan zahir, manakala iman habuan batin hati. Kerana at-tasdiq, membenar di dalam hati. Tapi apabila sebut salah satu, orang mukmin, orang yang beriman, kait dengan Islam. Apabila sebut Islam, berkait dengan iman. Itu kedua-dua itu Allah melakukan pada kita. Maka dua nikmat ini tidak ada tolak banding, kita maklum dah. Inilah perlu kita syukur dan mesti kita syukur. Adapun amal-amal lain sebagai tambahan, sebagai nak mensempurnakan, maknanya pokok, bila akar tunjang itu cukup sehat dan segar, sekalipun batang tidak bertunas bercedih pun, akar tunjang masih segar. Apabila sampai bajanya, airnya, disitulah bertunas. Kalau ditebang pun, selama mana tak bungkarkan akar tunjang, selama itu ditebang, ia bertunas. Bercedih, kata orang petani. Sini bercakap tak bercedih? Bertunas, bercedih, cakap tak? Tunas cakap tak? Cedih cakap tak? Tak cakap tak? Kata ni sebut keluar tu. Batang pokok, bila akar tunya dia termasih kukuh, masih sihat, masih segar. Apabila kita tebang pokok batang dia, tak berapa lama, bertunak. Panggil soal lagi, berceding. Sini panggil tak? Tak panggil? Bertunak saja. Kita beri dua lagi. Bertunak dan berceding dia panggil. Kata ni panggil. Tu boleh satu lurah dah. Itu nak menyata kata bila akal tu masih segar. Tetapi kalau akal tu buruk, akal tu buruk, walaupun nampak pokok pohon tu berdahan, beranting, berpucuk, berbunga, tapi kalau akal tu buruk,
nanti layulah pokoknya. Kerinlah kan. Ha, ini bandingan bagi kita orang ada iman merupakan akar tunjang kita itu kejap. Maka amalan-amalan yang kita lakukan baik ibadah, amalan kerja harian dan lain-lain, semua tu merupakan dahan, nah, ranting, daun, bunga, buah, ibaratkan begitu. Itulah kita diajar ilmu usuluddin tauhid, ajar dalam bentuknya bercaraan iman. Dan juga kita diajar Islam, itu merupakan zahir amalan. Nah, termasuk dengan ibadah, muamalat, muamunakahat dan segala jinayah. Semua tu huraian dalam kitab-kitab fiqah syariat zahir. Satu lagi, kita adakan tasawuf. Dalam hadis sebut ihsan. Itu nak mensempurnakan iman dan Islam. Kan? Kalau kita amal cukup rukun dan syarat, itu dihukumkan sah. Adapun terima tidak terima, syarat terima dengan adanya ikhlas. Kan? Khusyuk. Itu syarat bagi terima. Lepas tu bila kita buat, cukup dengan rukun, syarat, zahir, cukup syarat, batin, serahlah kita kepada Allah. Karena pada masalah terima, itu perkara raih. Terserah pada dia lah. Nah, dan kita boleh minta daripada dia terima. Rabbana taqabbal minna. Secara umumnya apa saja. Nah, Rabbana hai Tuhan kami, taqabbal minna. Terima olehmu dari kami. Kita minta boleh. Kita buat cukup rukun syarat, serah padanya sambil usah minta terima olehmu dari kami. Terima akan apa tak sebut. Dia panggil tak sebut maf'ul menunjukkan umum. Kalau kita kata apa dia, kalau kita misalnya taqabbal man taqabbal minna salatana, minta terima solat saja. Nah, Rabbana taqabbal minna du'a ana, disebut du'a ana, minta terima ke permintaan, tak kira minta. Tapi kalau Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami terimalah dari kami. Tak sebut dah. Mana kata segala-galalah. Kan, itu doa yang dibawa oleh Ibrahim setelah ia membina Kaabah kan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta sepatah pendek tapi arti itu lengkap. Wahai Tuhan kami terima olehmu dari kami. Sudah. Kerana sesungguhnya engkau itu engkau yang amat mendengar. Itu puji dia situ. Demikianlah kita. Jadi dengan itu banyaklah kita syukur di atas nikmat sebagai asas itu tadi. Maka hubung kait dengan itu pula, kita dipilih, kita dijadikan umat bagi Nabi yang sangat-sangat mulia dan lebih dengan nisbah Nabi-Nabi yang lain, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat Allah. Walaupun kita dibaki akhir zaman, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu, ada. Kalau mengaji kata kuntum, tum isim kana, daripada tasrihnya kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kunti, kuntuma, kuntum. Kalau mengaji suaranya, maka saya kata kuntum. Apa yang bentuk fi'il madhi? Adalah kamu. Kanat jumuh tua asal telah. Telah. Telah adalah kamu. Telah bila? Ini dibicarakan telah nasbah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nasbahnya barang pada ilmu Allah. Kita mengaji Usuluddin kata ilmu yang bertakluk sebagai ta'alluqan tanjizi yang qadiman. Allah tahu sedia.
Dan dia tahu sedia, dia menentu sedia. Ha, itu mana? Telah adalah kamu ini pada penentuan Allah sedia. Pada ilmu pengetahuan Allah sedia. Adalah kamu khairah ummati Allah. Sebaik-baik umat. Nasbah segala umat. Walaupun kita dibangkit akhir zaman. Walaupun dalam keadaannya macam-macam lah akhir zaman. Tapi nasbah dengan umat dulu. Kamu adalah selebih-lebih umat. Sebab apa? Kerana kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia kita selalu mengaku Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Dia tu penghulu. Gak sini yang kata dia tu penghulu tak besar. Nah, ha, dalam satu kampung penduduknya katalah besar beribu katakan penduduk. Latik seorang tu penghulu. Nah, ketua lah tu. Nama tu panggil Sayyid Tuan Penghulu bahasa kita. Apa tak ada kata Sayyidinanya. Kita jadi Tok Mulu. Dia latih jadi Tok Mulu. No, Allah Ta'ala latih dia. Sampai dia sendiri mengaku anak Sayyidun Nas. Itu satu riwayat umum. Satu riwayat anak Sayyidu Waladi Adama Yaumal Qiyamah. Ah, itu bunyi sepik sikit. Aku adalah penghulu bagi anak cucu Adam. Zuhir tak masuk Adam. Kerana penghulu bagi anak cucu Adam. Arti Adam tak masuk. Manakala hak riwayat, anak Sayyidun Nasi. Akulah penghulu segala manusia. Gak ada manusia. Ha. Aku penghulu segala manusia. Ha, hebat. Bila tu? Yaumal Qiyamah. Dikaitkan dengan hari kiamat. Kerana di situ tempat nyata kepada seluruh. Ada petah dunia tak nyata kata dia penghulu. Wakil dia adalah penghulu. Walaupun orang percaya tak percaya pun pada wakil wa nafsil amr dia adalah sayyid. Nah, sebab Allah Ta'ala kata tu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan main. Dia tu. Dan Allah Ta'ala hormat panggil dia tak seperti panggil kepada nabi-nabi lain kan. Bertengok panggil nabi lain. Ya Ibrahim, ha. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ya Musa. Nah, ada dia panggil nama, sebut nama. Tapi bila dia seru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada seru dengan ya Muhammad. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Tengok. Wahai rasul, wahai nabi. Ha, tengok dia selaku tuan sekalian alam, termasuk nabi segala nabi, termasuk sekalian alam. Dia tuan punya. Tapi dia hormat kepada hamba dia. Pak dia pilih jadi rasul banyak. Tapi dia hormat, dia tak panggil nama. Ya ayyuhar rasul, hai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah. Tengok dia panggil hai nabi, hai rasul. Sebab itu makruh kita panggil dengan hai Muhammad. Ah, fardu kalau kita semasa dengannya. Nah, ah, kita hormat. Katakanlah kita sesama kita umat ni pun, kita orang bawahan, makruh jahat adab kita panggil kepada orang yang terhormat dengan panggil nama. Contoh kita selaku anak, betullah ayah kita nama Abdullah, kita panggil hai Abdullah. Ha, betul tak kita panggil kita? Betullah nama dia Abdullah. Hingga orang tanya, kamu panggil siapa tu? Ayah. Ah, macam mana kamu panggil Abdullah? Ah, dia nama Abdullah. Ah, betul nama Abdullah. Allah tak ada adab panggil gitu kan? Ah, tu. Dia orang mengajar kita. Hai tuan guru. Hai ustaz. Hai tuan imam. Nah, tak panggil hai Abdullah. Hai Malik. Masalah. Tak panggil. Walaupun dia nama itu. Dia panggil dengan betul hormat.
Allah sendiri menghormatkan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ini mulia dia terlebih pada mulia nabi-nabi lain. Kemudian kita ni umat dia. Nasbah umat lebih pada umat-umat nabi lain. Sebab tu dia kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kedudukan kita Allah Taala bagi nikmat. Selain pada tadi kita orang yang beriman kan. Oh di mulia pula kita ni. Nah, dan pula ada satu riwayat ketika ia didengar, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar orang dak sebut dak cerita kisah orang-orang dulu, kita maklumkan kebanyakan orang dulu ni umur-umur dia nya panjang. Nasbah kita umat kamu dia ni umurnya sikat. Pendek kan. Galib dia kebanyakan ada juga yang panjang pun kita kira kata kebanyakan. Galib. Baik. Kemudian bila disebut hal cerita umat dulu, ada di antara umat dulu duk senantiasa memikul senjata. Pada memerangkan agak kerana meninggi agama Allah. 1000 bulan. Ada cerita. Jadi apabila Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam kisahnya sebegitu, dia tamanna. Cinta di hati dia, eh kalau boleh umat aku ada amanlah sebegini. Katanya tak kala dia cinta begitu, Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan sesungguh kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kelebihan, pada malam kemuliaan, pada malam menzahirkan segala penentuan. Banyak ditafsirkan Lailatul Qadr, ay Lailatul Izzam, Lailatul Syaraf, Lailatul Taqdir. Banyak arti dia, huraian itu panjang. Lalu buat soalan, wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Nak menyatakan kelebihan Lailatul Qadr. Apakah mu tahu Muhammad kelebihan malam Qadr itu? Mu tak tahu, aku tak beritahu kepada mu tak tahu sebelum ni. Soalan ditanya, apakah ma fadluha? Apakah kelebihan wa ma adraka ma lailatul qadr, ai ma fadlu lailatul qadr? Lalu dijawab lailatul qadri khairum min alf syahr. Bawa mari 3 jumlah sebagai jawab apakah kelebihan lailatul qadr. Jawab situ 3. 1, lailatul qadri khairum min alf syahr. So, yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang ketiga, salamun hiya hatta matla'i fajr. Baik. Yang tempat kita nak bicara, satu malam semalam, satu malam malam Lailatul Qadar, kalau membetulinya kita amal pada malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Hak cerita Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, cerita supaya ada amalan sebegitu kepada umat dia. Piku alak jatuh dalam mempertahankan agama 1000 bulan. Bila 1000 bulan kita jadikan 83 tahun. Tambah lagi 4 bulan kan. Bukan main. Semalaman kita amal pada malam tu membetuli Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Pas kita umat umur pendek, masa sikat pun bila kena malam tu menepati orang 1000 bulan. Taklah Taklah bagi pada dia. Ini nak menyatakan bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasbahnya umat lain terlebih, lagi pula digandakan amalan. Tengok contoh terima sembahyang pada malam Mi'raj. Setahu kita 50 kan. Diwajibkan 50. Tapi hak yang dibuat hanya 5. Tapi diperkurangkan nasbah buat 5. Nasbah balasan pahala hak asal mula diperdukan. Diperdukan 50 solat, dikurang-kurangkan dengan tinggal 5 solat. Tinggal 5 solat dari segi buat,
Tapi dari segi pahala tidak dikurangkan. Arti satu solat yang kita solat sembahyang, kita boleh 10 solat. 10 kali sembahyang. Tapi kalau nak sembahyang 10 kali betul itu tak boleh. Bahkan tak sah ke 10, 2 kali pun tak boleh. Sembahyang dah maghrib saat ini satu kali. Sedap sembahyang mengarik. Pasal nak sembahyang sekali lagi mengarik. Bukan qada. Haram kalau sah dah. Tak ada. Kecuali i'adah. Baik nak tanya sini. Apabila isyak masuk ni adakah azan? Kau terus? Terus? Baik. Baik, kita sambungkan terus. Kerana setengah-setengah tepat, apabila masuk isyak, kita pergi laluan dulu azan. Lepas tu sambung kan? Hasilnya terus lalu. Tak apa, alhamdulillah. Itulah untuk menyatakan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu lebih tak ternilai banyaklah. Nah, inilah kita sangat. Apabila kita berkira tilik kepada kelebihan, di sinilah timbul kasih cinta kita terkuat padanya. Setiap kali disebut nama dia kan, kita tidak segan-segan sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pula, dia pun ada kata abkhaluna sebakhil-bakhil manusia man iza zukira ismi indahu. Sebakhil-bakhil manusia, sekikir-kikir manusia, orang yang apabila disebutkan namaku di sisinya, lam yusalli alayya, tak berselawat atasku. Senyap. Bagi kata sepeda Nabi, senyap. Oh, dia hukum kata bakhil. Orang petani panggil kedekut. Sini cakap tak kedekut? Cakap lah. Kedekut. Nabi hukum kedekut. Dan lagi pula dalam riwayat kata, siapa berselawat atas aku satu kali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali, malaikat berselawat ke atasnya. Itu paling kurang. Nah, dan pula kita berselawat walaupun kita jauh. Ada pula warid kata, siapa berselawat atas aku di sisi kubur aku, aku dengar akannya. Dan siapa berselawat atas aku hal kadar ia yang jauh daripada aku, macam kita ni jauh kan ni, ubliu tuhu, diperdengar akan aku akannya. Ha, kita dah selawat sini, dia dengar. Dengar. Maka musyikir ke tak ayat tadi dia dengar. Dia menyata masa dia masih hidup, nak menggalakkan supaya umat ni berselawat. Sebagaimana dia sayang kepada kita umat, kita juga ada cinta kepadanya. Tak macam mana kalau orang dulu, zaman sahabat dulu, paling tidak setengah pada setengah sahabat nak tinggal pergi buat kerja, masa kerja harian kan, cerah pagi kak nak pergi buat kerja, setengah pada setengah nak pergi kerja, main tengok dia dulu. Hari tu main tengok dia. Eh, ada apa? Tak ada apa, saja tengok Rasulullah SAW. Karena tengok dia tu berapa dah kebajikan. Lepas kita nak tengok mana? Nak tengok dia, kita akan mulia. Tapi dengan nikmat dan rahmat Allah Ta'ala, bila lihat dalam mimpi itu nasib baik. Kita tak pernah kan? Maka bila kita ingat, selawat katanya. Bagaimana kita dah selawat jauh? Dia rakyat dah masa dia hidup dulu. Siapa berselawat atas aku di sisi kubur aku. Walau dia tak mati lagi, tapi dia kata dah. Siapa selawat atas aku di sisi kubur aku. Walau kubur dia di mana, tak tahu lagi. Tak ada rakyat, tapi betul ingat dah lagi. Aku dengar kata dia. Siapa berselawat atas aku man salla alayya na'iyah. Siapa yang berselawat atas aku wal haq ya jauh daripada aku ni, macam kita jauh bukan main ni. Dia kata ubliu tuhu, dipersampaikan aku. Mana yang menyampai oleh Allah? Allah menyampaikan dengan adalah pegawai dia tu duk menyampai. Apa kita kata lah ni tak ada musyikir lah ni, alat canggih macam mana. Kalau dulu berasa musyikir juga, ya macam mana cakap jauh dengar. Lah ni bahasa musyikir lagi. Ni telefon dah nak. Nak cakap dengan duduk mana? Anak duduk di Mesir. Hello. Tanya anak. Itu dia. Selagi duduk di Mekah, duduk di Amerika, kata gila selagi duduk dalam dunia ni. Cuma lah ni tak ada lagi telefon nak hello pergi ke orang kubur. Kau timbul tak lagi telefon dah ni boleh kecek dengan gila kubur. Tak ada lagi dah. Tak lebih lagi lah itu. Nak ajak kata selagi duduk dalam dunia ni, nah cukup syarat dia ke? Hello. Boleh bercakap macam kita duduk bercakap depan. Jadi, kalau duduk royak dalam hadis, duduk cerita lah kata-kata, ahli neraka.
lihat pada ahli syurga minta minuman air pada ahli syurga. Ahli syurga lihat pada ahli neraka, ha, tanya, bagaimana kamu? Ha, tak percaya dulu halah mana sebenar kau tidak eh? Dulu muduk senor, muduk senor, ha, hari ini macam mana? Eh, kita musyikir lah. Musyikir mana? Tak, kalau kita syurga dengan neraka dekat kau, jauh. Ono atas pada langit yang ketujuh, tapi langit itu sudah tidak ada dalam masa itu. Nah, yang itu jauh, jaraknya. Pas macam mana boleh tengok gini? Ah, tak ada pelak ke? Ini nak buka TV di mana? Tak. Nak buka negeri mana nak tengok? Ha, dalam ni pun boleh kita nak tengok. Ha, pasal nak tengok negeri Mekah, ha, nak tengok Madinah, ha, nak tengok Ridha Tawah. Ah, tu bit selalu, ha, tengok tu. Kan? Ha, tu mana kata kita dah iktikak dulu tu, bila timur alat canggih, kau bertambah yakin bagi kita. Ada pun orang yang tak beriman dengan Allah, dia berasa kata dia bijak pandai yang jauh boleh mendekatkan dia jauh, boleh bercakap mata yang hapik, ha, boleh tengok pula rupa, ha, maksud, ha, bercakap tu bit, ha, ada tengok pula tu. Bagian dia kata dia bijak, dia pandai, dia tak kenal Tuhannya Allah SWT. Kita dah kau bertambah yakin. Inilah kesyukuran kita di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, semua dengan taufik hidayah daripada Allah. Oleh yang demikian, banyakkanlah kita ingatkan, sebutkan ya uzkurullaha zikran katsira. Dan dia puji-puji dia sendiri yakni Allah. Dia kata huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Kan surah Jumaat nah. Nasabah ala Jumaat. Allah nyatakan huwa iyalah Allah allazi arsala allazi ba'atha fil ummiyin, dialah telah bangkitkan daripada golongan orang ummi. Asal pada lughah ummi maknanya yang tak pandai menulis dan tak pandai baca tulisan, tu asal pada lughah. Tapi bukan semua asal makna itu. Kerana orang Arab bukan semua tak pandai. Jahiliyah pun ada yang pandai menulis. Muraknya, ulama kata, murak dengan ummiyin, mana gulungan Arab, Quraisy. Bapa Tuhan panggilkan mereka tu ummiyin, zuhir sekaligus, seperti kata orang Arab, semua tak pandai menulis. Orang Arab semua tak pandai baca zuhirnya. Kerana lughah mana begitu. Nah, al-ummi ialah mereka yang tak pandai menulis, tak pandai baca tulisan. Kalau itu Allah Ta'ala kata, dia bangkit ke seorang Rasul pada ummi. Arti pahamnya orang Arab jahiliyah, jahil medan, tak pandai menulis, tak pandai baca. Walau ada yang pandai menulis, baca pun. Ha, lalu ulama kata, murak dengan ummi di situ, iaitu mereka yang tidak punya kitab. Man la kitab lahu, mereka yang tidak ada kitab daripada Allah. Kan kalau Yahudi dia ada kitab Taurat, ha, dia pakai ahli kitab. Orang Nasara dia ada kitab Injil, ha, ahli kitab. Waktu bila itulah ahli kitab al-Yahud wa Nasara, walaupun ada lagi kitab lain, kitab yang diiktibar kata ahli kitab al-Yahud wa Nasara. Ada pun orang Mekah, Quraisy, jahiliyah, musyriki tak panggil ahli kitab sebab dia tidak ada kitab. Itu murak. Maka bila ada tidak ada kitab, ada guru yang mengajar. Mana? Dia tak ada guru yang mengajar. Tak ada nabi yang turun menurun menyambung seperti mana puak Bani Israel. Lalu tu pagi jahiliyah, jahil. Kan? Ah, maka di samping itu Allah Taala kata dia bangkitkan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, ialah membangkitkan dari kalangan orang-orang ummi yakni Arab, nah, jahiliyah dulu Quraisy. Allah bangkitkan rasulan minhum, seorang utusan dari mereka itu. Ini mai pada satu kebanggaan orang Arab. Sebab tu kata Arab pada umumnya lebih pada yang lain pada Arab. Ajam. Nah, selain pada Arab, semua panggil ajam. Melayu ke, Cina ke, Siam ke, ha, Keling ke, apa kata gilah, Parisi, semua masalah panggil ajam.
Ha, sebab tu kadang-kadang orang Arab kalau dia kurang dari segi ilmu agama, kurang dari segi tawaduk dia, dia nak jadi bangga dengan bangsa dia. Arab dia pandai lain pada Arab semua tu kena. Lalu Allah Taala mengajarkan supaya mereka tak usah ya ayyuhan nas inna ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha ila akhiril ayat. Tu nak mematahkan orang Arab kan dia tak bangga dengan bahasa, dengan bangsa dia, keturunan. Maka Allah Taala menyatakan situ bahawa semua tu tak sadar banggalah anak cucu Adam daripada Adam dan Hawa semuanya. Kami menjadi hikmat boleh kenal mengenal antara satu sama lain dan banyak lagi hikmat lain, tapi yang paling pentingnya di mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Ha, kalau mu tak ada takwa, tak kiralah Arab tak Arab. Mari pula sakut dengan dia la fadla li arabiyyin illa bittaqwa. Nah, sesemuanya kamu daripada Adam dan Adam itu dijadi daripada tanah. Artimu keturunan anak cucu daripada, dijadi daripada tanah. Mana nak bangga semata tu tak boleh. La fadla li arabiyyin ala a'jami. Tidak ada kelebihan semata-mata bagi Arab di atas yang bukan Arab. Tidak semata-mata Arab terlebih. Kecuali illa bittaqwa. Haa, tu nak patah supaya jangan bangga dengan tu. Apalagi kalau dia takwa, dia beriman, masalah tu tinggi lah dia. Moga masa je tu lebih dah. Tapi sini pula tinggi lagi. Itu Allah nak menyatakan situ. Demikianlah jadi pengajaran kepada kita. Jangan semata-mata berbangga dengan bangsa, dengan bako, dengan keturunan, dengan kekayaan. Itu nak ajar kita. Bila kita ada takwa, itulah. Baik. Kemudian ayat tadi Allah pujikan mereka. Lagi pula di samping itu ada sinir. Kalaulah si Arab itu tidak beriman, itu akan jadi kecelakaan besar. Apa ini aku bagi Rasul yang lebih segala makhluk ini daripada bakamu, keturunanmu, bangsamu, sepatutmu lah beriman dulu. Apa orang lain nak ambil dulu? Mana kita? Kalau kita nak contoh ke, kita kata nak, ni orang kelebihan dalam kampungmu, anak buahmu, sepatutmu lah terima dulu. Mu lah menghormat dia. Tapi mu buat bestu dengan dia. Apa kamu tak hormat? Itu ayat macam tu boleh kita ambil ibrah, katanya. Buat pengajaran. Nah, huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alihim ayatihi. Tengok. Sedangkan mutahawadiyah Muhammad ni orang tak pandai menulis sungguh. Tak pandai membaca ketulisan. Lagi pula mutahu dia ni dilahir Mekah, di Mekah. Tahu dengan keturunan. Lagi pula dia tak keluar daripada Mekah, pergi ke luar negara, luar negeri tak. Kalau pergi ke luar negeri, boleh pergi mengaji ke luar negeri, klik-klik pandai. Ni tak duduk besar ke dalam Mekah, siapa tua ke dalam Mekah. Duduk tengok hari-hari dia. Bah dia main mengaku dia tu rasul. Kamu minta mana bukti menyertai rasul? Kamu nak apa? Nak suruh belah bulat. Dia isyarat. Belah bulat-bulat. Siapa boleh tiru buat? Tak boleh nak buat. Sah saja mengaku kata aku rasul. Tapi mungkin pusing kata sihir. Ini orang hati-hati taufik. Ayah. Orang hati-hati taufik lagu telahnya panah. Orang-orang begini begitu. Dia minta suruh buat begitu. Dia lagu buat begitu. Dia pusing cerita lain. Anda kalau mu rasul semua belah bulan. Ya jaga tak dapat. Sungguh semata manusia mana boleh nak belah bulan. Allah belah batu pun tak pecah sekaligus. Duk depan mata ni ha. Dan itu kan. Tak ada dengan Allah, dengan tangan. Tak usah kena belah batu, belah hatimu dengan tangan. Oh tak pecah kan. Tak itu. Termingkal. Sini panggil termingkal. Dengan tangan. Masalah. Ni belah bulan di atas. Dia ada di bawah. Datang-datang dia kata sihir. Allah tak reti beza antara sihir dan mukjizat. Mana dia puteri mata hati itu jadi gelap habis. Jadi gelap habis. Sebab tu wajib atas kita kenal bezaan antara sihir dan mukjizat. Irhaf, karamah, ma'unah, istidrak, ihanah. Kata dia cakap, wajib kita kenal. Baik. Kemudian Allah puji lagi.
Yatlu alihim ayati, boleh baca ke atas mereka itu ayat-ayat Tuhan. Mana? Hak dia baca bukan baca tulisan. Jibril baca atas dia, dia ingat dia baca. Ha, tengok, mari dari mana? Mengaji tidak. Belajar di sana sini tidak. Guru Zohir mengajar dia pun tak ada guru Zohir. Datang-datang boleh baca ayat. Apa yang dia kata? Betul. Dengan siapa puak-puak Quraisy Mekah bila berasa musyrik, bila dia pergi ke sebelah Lake Syam bertemu dengan ulama Yahudi, dia tanya hal. Bila dia bertemu dengan ulama Nasara kok Yaman mana, dia tanya. Betul jawab. Ajib Muhammad ni mari mana. Ah ha, kata, hak Tuhan tak buka dia lah. Orang Tuhan buka pakai mengaku selalulah. Ah ya. Tengok isteri dia awal-awal Khadijah, pak awal-awal Khadijah. Dan pihak lelaki awal-awal orang menerima Islam Abu Bakar. Ya, pihak kanak-kanak ialah Ali. Pihak saya kata setengah Bilal. Ha, semua tak Allah Ta'ala buka dengan mudah dan senang. Nah, tapi hak yang payah Allah, siapa berperang dulu, memusuh berseteru dulu. Nah, macam Abu Sufyan kata, berperang dulu, bawa rombongan perang Uhud, perang Ahzab, tahun patah Mekah, barulah beriman. Tengok. Nah, ha, Khalid bin Walid, Allah berperang dulu. Begitulah. Ah ha, yang siapa ke akhir Abu Jahal mati dalam begitu. Tak terima ni pulalah kepada taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ah dengan itu kita orang jauh jarak 1000 lebih ni terima dengan senang. Terima dengan mudahnya Allah semata-mata kita ke? Ha ala tanya. Adakah semata-mata kita yang boleh nampak bila cakap akhirat jadi tak ada kata iya ko lepas mati hidup balik sedekah hati lebu. Tak ada lagu tu. Ya sungguh. Ha tengoklah ini apa yang kata Allah Taala buka daripada tak tahu kepada tahu. Lagi pula yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ha tengok isnad majazi. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menyucikan mereka itu. Wa yuzakkihim. Boleh menyuciakan mereka itu. Mari faham kait di belakang wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah ajar. Ya. Tengok daripada dia tak belajar apa. Mana wahyu daripada Allah. Boleh ajar akan mereka itu akan kitab Quran. Ajar baca, ajar dan mengertikan faham cara Quran. Wal hikmata ajar pula akan amalan ilmu yang manfaat yang dikatakan as-sunnah nabawiyah. Wal hal dia kata wa in kanu wal hal sesungguh mereka itu adalah mereka itu lafi dhalalim mubin sebelum dibangkitkan dia tu min qablu sebelum pada bangkit dia jadi rasul mereka di dalam sesat yang nyata tengok tahu kau diri wa in kanu dengan jika ada kata wa wal hal in mukhaffafah min ats-tsaqilah wa in kanu wal hal padahal sesungguhnya adalah mereka itu puak ummiin tu min qablu ai pembina tahdham artinya sebelum ada bi'sah min qablu ai min qabli ba'tatihi sebelum daripada bangkitkan nabi itu sallallahu alaihi wasallam la fi sungguhnya mereka itu adalah di dalam dolalim mubin. Tengok sesat jahiliyah musyrikin segala-galanya jadi. Ha, apabila nabi dibangkitkan sallallahu alaihi wasallam pihak malik mereka ini terima kebangkitan dia, terima ajaran dia, terima kerasulan dia, walaupun mereka dulu sesat yang nyata bukan sesat sulit sembunyi dah. Jadi suci mereka itu. Jangan sampai kita peringkat umat ni bila sebut nama-nama sahabat, nah kita disunatkan ucap taraddi, artinya radhiyallahu anhu. Kalau ramai radhiyallahu anhum. Taukid pula jami'an ka ajma'in. Ha tu dia kelas dia kedudukan yang naik tinggi. Kan? Demikianlah kita dapat syukur
walaupun kita ni akhir zaman jauh, tapi pada umum adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling lebih dan mulia. Lalu itulah kita pula satu bagi kesyukuran pada bulan yang seumpama bulan ini, bulan Rabiul Awal kan, atas khilaf hari kelahiran berapa hari bulan kau, ada kata 8, ada kata apa, ada kata 12, hak tu yang masyhur. Nah, lalu kita berkata 12 bulan Rabiul Awal. Hingga kalau dalam Malaysia ni jadikan satu peraturan 12 hari bulan ni menzahirkan secara meriah, meriah kemeriah panggil. Panggil kedua. Ini secara meriah. Cara meriah. Katanya dia cara meriah, cara meriah. Royoh. Katanya kata udah gagal ramanya toy royoh. Tu. Maksudnya cara meriah. Tu dia. Jadi bila lahir bila apa tu? Ini menzahirkan kesyukuran. Kalau kita nak cakap hari ini, kadang-kadang kita musyikir juga. Kita orang tak mengaji, kita buat dalam musyikir. Boleh kalau kita panggil, kita hari jadi takkan kita ada besar hari jadi? Ada riwayat siapa, kalau orang jual barang tu di kot pasar, dia tahu kata hari jadi, barang harga sekian dia potong setengah harga. Hari ni hari jadi awak ni. Hari jadi awak. Biarlah saya ada jual RM10, ambil 5 jadilah. Hari jadi. Jadi hari jadi kita ni besar. Buat kek belah. Happy birthday to you. Tu hari jadi kita. Pas hari jadi Nabi tak boleh besar. Cuba gamak. Mana besar kita lagi kan? Hari jadi kita tak ada apa lah. Tak ada bina apa. Data-data buat meriah, meriah hari jadi Nabi ni salam-salam. Betul kan? Nanti kita buat fikir cara bodoh-bodoh kita, cara tak mengaji dah. Jadi bahasa musyikir tak ada kata apa. Itu nak ajak kata, inilah bagi kita orang ada akal walaupun tak pandai hadir Quran pun, kita dapat faham bahawa ini siapa? Pemimpin kita. Syukur lahir dia dengan rahmat sekalian alam. Pak kita ni hari kita lahir sampai penuh hari ke ini umur dah berapa? Umur 50. Ingat hari jadi. Sampai hari jadi, kita ada kebuat kebaikan dan sebagainya. Apa hari ni buat? Ingat hari jadi. Nak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir kita daripada itu sampai ke hari ini dah 50. Genap 50. Tengok kita buat. Genap 50. Pas ni pusingan tahun nak bab masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awalah bulan umpama bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu situ kita nampak dia kata perlulah dimariahkan. Itu dia. Dan bulan Rabiul Awal juga dia hijrah, diizin kepada dia hijrah. Kan pindah daripada Mekah ke Madinah. Bulan Rabiul Awal juga berlakunya. Dan bulan Rabiul Awal juga dia dikembalikan ke rahmatillah sallallahu alaihi wasallam bulan ini juga. Itulah yang kita orang mukmin tu selalu meriah-riahkan dengan menyebut-nyebut baca kisah, ambil kitab-kitab sejarah baca, sama ada kitab Jawi, Arab. Bentuknya bentuk kalam nasar dan bentuk kalam nazam syair, bentuk lagu, bentuk apa kan, macam qasidah, al-burd, tu apa yang bentuk syair. Dan kita ada selawat hari-hari yang biasa tempat kita ni, selawat dengan bentuk syair daripada Bahar Ar-Rahman mengaji ilmu aruf majzuur rahman. Dalam ilmu aruf dia letak wazan penimbal, dia letak ukur teruk tu kata sepatu fa'ilatun fa'ilatun. Kata seperti itu. Sallallahu ala Muhammad fa'ilatun fa'ilatun. Asraqal badru alayna fa'ilatun fa'ilatun. Dia panggil bentuk lagu, bentuk nyanyi. Dia panggil Bahar Rahman. Tapi hak penuh dia tiga. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun.
Juzuk yang kedua pun tiga juga. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatun. Tapi kita potong satu, tinggal dua. Majzub, majzub ramam. Dua ya. Fa'ilatun, fa'ilatun. Ha, sallallahu ala Muhammad. Apa tu? Ha? Apa ni? Maria jaga dia. Ha, nah itu. Suka jaga dia. Seronok jaga dia. Ha, dia. Ha, baiklah. Kalau kita sana terkejut macam ni. Itu dah. Baik. Ha, itulah dia. Ha, nak menyatakan apa ini? Majlis kesyukuran. Lepas tu kalau nak katakan. Kalau orang yang nak katakan. Buat semacam ini. Tidak berlaku di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, iya juga. Bukan tidak iya. Maka bila tidak berlaku zaman dia, hanya berlaku di zaman kemudian. Boleh nak katakan bida'ah. Ha, iya juga. Bukan tidak iya. Tapi kena hurai. Jangan kata lepas. Jangan kata lepas. Nah, bila kita kata, kena hurai. Kerana apa tujuan yang kita kata? Kalau baca hadis, baca ayat, apa? Tujuan nak menerang. Allah menurunkan Quran nak menerang. Nabi pula sallallahu alaihi wasallam menerangkan di atas ayat tadi. Maka mai ulama pula menerangkan di atas apa kekeliruan daripada ayat dan hadis. Selama tidak timbul zaman yang kekeliruan, diamkan, teruskan, teruskan. Bila timbul kekeliruan, mesti kena ada huraian. Jadi oleh yang demikian di atas kita orang yang pandai dalam medan agama, ada orang awam nak tupai sangat kita, nak tupai apa dia cahaya keterangan. Kalau kita lepas, 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 jadi keliru, haram kita buat mengeliru ke orang awam. Itu bida'ah, ini bida'ah atas alasan Nabi tak buat. Lepas tu juga lepas ada tu geger, bergepor. Itu dia kena menerang. Kalau nak kata bida'ah, iya, tapi bida'ah apa? Dari segi lughah, dari segi bahasa. Karena kalau kita saling tak nak terjemah, saling lahjah ya. Salih lahjah je. Meh Arab tu juga lahjah Melayu sikit. Tak ada takut pun selalu. Berdo'ah. Ha, sini cakap ada berdo'ah. Cakap. Kau tak cakap? Oh, kalau kata pandai-pandai berdo'ah. Cakap ada itu. Ha, tu Melayu. Daripada Arab tadi kita baca punya bid'ah. Oh, punya bukan ah. Cuba kita main ke Melayu. Alah berdoa. Pandang berdoa. Oi, elok cantik berdoa. Kau tak ada rasa takut pun. Yang ni kita klik kepada-pada lurahnya. Yang ni mana? Berdoa ni reka-rekaan. Ataupun barang yang direkakan. Maka orang pandai mereka tengok dia reka, orang tengok Allah elok cantiklah rekaan dia. Itu berdoah. Nah, pandai berdoah, elok berdoah, jahat berdoah. Ha, berdoah yang guna belaka tu lurah. Ini pasal tu nak kata buat macam ni bentuk lagi ni ada mada dia puji kat celah-celah tu berdoah. Ha, berdoah apa molek kata molek kata ni kata elok kita elok berdoah tu berdoah lah elok kita lah oh elok berdoah oh elok ha nak apa ha tu maksud nak ayat macam mana maksud nak ayat kata bila sebut jangan kita bahas sikit mata-mata kelima bid'ah pada lurah dengan mana reka-rekaan. Tak panggil rekaan kalau barang sudah ada dah sebelum. Orang panggil rekaan tak? Masalah. Ini peta masjidnya ada macam ni. Kemudian mari yang kedua, tiru buat peta ni. Orang panggil reka ke dah tu? Tak panggil. Hak ni awal-awal bentuk ni tak ada lagi di lain. Dalam Malaysia ni tak ada lagi masjid bentuk ni. Ha, ni. Siapa yang mereka buat ni? Orang tanya. Mari pula yang lain buat betul lain. Oi pandai. Oi elok rekaan dia. Haa. Ini buat pula. Oi elok rekaan. Jadi semua tu pandai. Mereka. Haa tu bijak. Menyuknya. Tu rekaan dia panggil. Tapi kalau mari sebuah macam ni. Yang lain. Oh berkenan lah pasal ni. Haa pasal setuju. Buat tiru yang ni. Dia panggil rekaan dah yang kedua. Tak. Sebab dia ada contoh dah.
Tiru pada situ, buat seperti itu. Buat seperti, seperti, seperti. Rupanya tak panggil rekaan. Sebab tidak ada dulu panggil rekaan. Bang azan hari Jumaat dua kali tu. Malam masuk waktu azan. Ha tu. Ada ke tak zaman Nabi SAW tu? Orang mengaji? Tak ada. Ya ada hanya azan ketika nak mimbar, nak baca khutbah tu. Bila masuk waktu tu, tunggu takhir pada hari lain. Karena nak nak tunggukan yang jauh-jauh mari tunggu takhir. Naik keluar pada rumah, naik atas mimbar, beri salam. Azan, itu dia ya. Khutbah, sudah qomat. Waktu ya. Ha tu masa dia. Waktu wafat dia, khalifah yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu pun macam itulah. Masuk waktu zuhur, takhir. Keluar, khalifah naik mimbar beri salam. Azan. Ha azan tu. Fatulah yang dimaksudkan dalam ayat kata, "Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Idza nudiya ay uzzina, apabila dia azan. Azan ketika khutbah. Wafat matinya Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun lebih-lebih kurang. Ganti pula Umar 10 tahun lebih, jadi jumlah 12 tahun lebih kurang. Tak ada lagi azan satu itu. Bila khalifah yang ketiga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, masa dia jadi manusia dok koramah, koramai orang Islam koramai, ha maka tu kena juga masa. Apabila masuk waktu zuhur, dia suruh azan dulu. Ha, mula sikit mana tu? Sayyidina Uthman. Ni dia panggil bid'ah. Rekaan Uthman. Ni rekaan Uthman. Kalau kata setiap bid'ah tu sesat, setiap sesat ni aku, tak ada kita buat sahabat ni sesat dulu lagi dah. Pas siapa berani kata sahabat sesat? Ai, jangan. Tadi, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin tu. Walaupun dulu sesat yang nyata, tapi bila dia terima Islam, baiknya buat sahabat ni. Semua sahabat udul, adil semua. Hangannya di kalangan sahabat ada di kalangan fuqaha, ada ulama, ada awam di kalangan sahabat. Tak faham tanya hak alim. Ha, cuma panggil sahabat mereka yang sempat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa ia masih hidup serta beriman dengannya masa dia tak ada sahabat. Walaupun tengok seumur hidup sekali tengok dia, beriman balik kampung juga tak ada temu-temu siapa dia wafat. Panggil sahabat dah. Tuh. Walaupun jahil, nah nak tahu salah kita tanya ulama, panggil sahabat dia. Maka kedudukan sahabat ni udul, adil, bagus tu kedudukan sahabat. Ha, maka tengok patut apa lagi ni khalifah Uthman ni kita tambah azan satu. Siapa kita dah amal di hari ni, pada satu masa tu orang nak buang nak hazah tu baik azan. Sebab zaman Rasulullah SAW tak ada apa ni. Makhluk tak ada pun ni azan pun tak ada. Hanya nak azan sekali. Tapi tak lekat tak hanya hari. Baik klik semula. Itu dia. Itu kata ke panggil tak tetap pendiriannya. Ha. Itulah di antara nak menyata kata apa. Karena kata panggil bid'ah. Bid'ah pada lurah dengan mana. Bid'ah. Elok bid'ah. Siapa reka buat lagu ni? Ha. Supaya juga masa Sayyidina Umar kata, dia reka buat solat tarawih tu. Yang ni masa dia. Dia tak ada solat sendiri. Dia lantik ke seorang. Apa dia? Nama Ubay bin Ka'ab. Radiyallahu anhu. Seorang muda yang hafal Quran. Yang lantik menjadi imam. Lepas tu, ijtihad dia peripung ke segala jemaah. Wismaya satu tempat. Karena masa Abu Bakar, supaya dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah solat isyak. Secara berjamaah sudah tu masing-masing lah. Yang mau nak solat rawatik bangun di bucu tu yang ni kita ada semaya hari ni lah. Sudah jemaah yang nak balik-balik kan. Yang nak manjur lagi dua rekat bangun bucu tu. Ada nak buat apa witi ke maya lah. Nak maya masing-masing hak pelik lagi. Umar kata, aku nampak lah kalau peripung tepat letak seorang imam, aku nampak imam. Itu orang panggil ijtihad daripada Umar. Bila dia begitu, dia latih Ubay bin Ka'ab. Lepas dia latih seorang lagi bagi orang tua-tua, orang tak larap. Dah kata dah.
yang tak rak kata ni kata nak keluar ke masjid tak rak dari tua. Dia latih buat satu tempat untuk jemaah situ start. Lepas tu hak dia ijtihad dia tu berlaku sungguh buat jemaah tiap-tiap malam. Nah, zaman dulu dah leh. Tiap-tiap malam. Apa pula buat tiap-tiap malam tu selalu. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia balik dulu. Kan dia tubik keluar tengah malam ke? Balik buat sobat akan balik. Datang-datang kalau kita nak kira lebih ke 10 ke pukul 10 malam ke ataupun 11 malam dia keluar daripada rumah main masjid. Sahabat yang tak balik, yang duduk iktikah, duduk masjid, duduk berzikir, dan apa tengok dia, selalu, turut dia. Lepas tu keesokan, mereka ini, semalam Rasulullah keluar, SAW, kami boleh jemaah. Jadi yang balik tu, susah aku balik. Orang nak sangat jemaah dengan dia. Tak gitu kan? Susah kami balik semalam, kenalah pun menasib baiklah, mobil semuanya dengan dia, tak tahu kata dia nak keluar. Kalau tahu kami tak balik, macam-macam kata lah tak? Duk malam keesokan penuh tunggu masjid. Nak jemaah dengan dia ni, dah semalam dia keluar, harap dia keluar. Taknya keluar. Tak keluar. Sudah? Tak keluar berkali semalam tu je berkali. Duk malam berikut, apa tu? Pakat balik. Tengah malam lagi kalau kata malam pertama tu jam 11 katanya. Malam yang berikut tu 11 ke ataupun 1, 12 ataupun 1. Keluar pula. Allah yang tak balik tu jemaah pula. Ahok ni pula bercakap kat sakah. Allah susah. Gitu lah. Bapa berikut selangi mari semula tunggu. Tak keluar. Tengok. Tengok tu jajah. Tak keluar. Apa tu? Dia kesian ke umat. Dengan dalil dia menyata lepas pada tu. Takut umat silap faham lah. Berkali yang ketiga, kata setengah, malah terjadi malam yang pertama, malam 23. Malam yang ke-24, dia tak keluar. Malam yang ke-25, dia keluar. Tengah malam sikit pada tu. Malam yang ke-26, sahabat tunggu, tak keluar. Manakala malam yang ke-27, dia keluar tengah malam. Kalau kata pukul 1. Sehingga riwayat kata kami solat dengan dia tu balik-balik ke rumah tu dah lama tak dan makan sahur. Nauyak takhir. Tu solat dia. Ni kita nak turut Nabi betul 8 rakaat je. Betul tengah malam dah. Nanti mana kata jadi tak habis. Tak habis cakap. Nanti kena turut dia tengah tu. Maknanya sudah maya isya solat balik ke rumah masing-masing. Lepas tu biar jam 10 malam kita keluar main tawan. Minta hari dah. Dia gelik ke gelik. Itu kan? Kita semalam ni kita nak tarawih jam 10 lah. Pakai balik dulu. Balik dulu. Lepas tu mari jam 10. Minta hari dah. Kalau mari pun mari di kedai, di pasar. tu. Tapi kita selalu. Lepas isyak selalu. Ni siapa buat lagu ni? Masuk rumah. Dan pula tiap-tiap malam. Pula jemaah. Ni apa-apa ni. Bida'ah pada luar. Bahkan Umar sendiri radhiyallahu ta'ala anhu menamakan. Setelah dia peripun begitu, Umar ni dia tak ada solat kali. Dia peripun letak imam, lepas dia berjalan lah. Dia selaku khalifah. Jalan tengok situ, tengok apa orang kesusahan ke apa, dia berjalan. Nah, lepas tu berjalan. Duk semula, tubik dia tengok, beripun mulak jemaah mana lekat mulak. Dia pun ni'matil bid'atu hazihi. Sebaik-baik bid'ah nilah. Tengok tu. Kali kita tengok bercanggah dengan Zuhir Hadir kata setiap bid'ah sesat. Umar kata sebaik-baik bid'ah. Berani Umarnya kata sebaik-baik bid'ah. Ini ulama nak kata bid'ah ada dua. Ada yang baik, dia tak baik. Kita tak ada bid'ah. Ini Umar kan. Sebaik-baik bid'ah ni lah. Sebab apa? Sebab dia buat cara lagu ni tak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada buat tiap-tiap malam. Dia tak ada buat di awal malam. Buat dia apa dia larut malam tu. Lagi pula di jemaah tiap-tiap malam. Lagu ni siapa rekod? Umar rekod. Lepas tak ada syak lagi lah kita kembali pada hadis. Walaupun azan tadi Uthman mula ijtihad tambahan. Cara tarawih begitu. Dimulai zaman Umar. Katakanlah begitu. Kita kembali pada hadis pula.
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Dia perintah suruh kamu berpeganglah dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka khulafa'ir rasyidin tak ada syak lagi, kita ahli sunnah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka ni tambahan Uthman. Anu masalah dia kata, mau peganglah dengan sunnah sahabatku, khulafa'ku. Ha, tak ada syak lagi. Betul kan nak panggil bida'ah? Ya, bida'ah lurah. Tak kata? Ha, ini buat tarawih begitu kalau kata kalah 20. Ha, masa Umar. Tak ada masalah. Kalau kata tambahan masa Umar pun, Nuh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Habis itu. Apalagi mai soreh dengan nama tu dah. Iqtadu billazaini min ba'di. Ikut oleh kamu akan dua orang selepasku. Siapa? Abi Bakr wa Umar. Ha, tu sebut nama tu. Abi Bakar dan Umar. Mu ikut. Ha, maka katakanlah Umar buat lagu tu. Tak nu maksud dia kata mu ikut dua orang selepas. Di mana tempat kita dok ragu-ragu? Kadang-kadang setengah orang kita buat soalan dalam bentuk takjib. Betul nak ingkar. Lah no. Oh ni hak Umar. Oh ni hak Nabi. Pak kita nak hak no. Ah ni buat lagu tu. Orang awam jawab, oh nak hak Nabi. Apa nak hak Nabi? Nabi lapar. Ah nak hak Umar 20 lebih mana hak Nabi dengan Umar. Ah ni gitu tu. Tapi kalau orang cergah dah jawab ana. Nak hak mana hak Umar hak Nabi? Ah nak hak Nabi. Apa? Ada nak hak Nabi hak Umar buat apa Nabi suruh? Ada tu musuh tu Umar. Oh ya dah juga dah. Ha. Itulah. Tapi dah kita tak pandai nak nak hurai, tak pandai nak apa tu kan. Jadi keliru dengar. Ha, itulah di antara apa nak ayat tadi. Satu bagai kesyukuran dan dinasihatkan kepada bagi orang yang nak memberi penyampaian ilmu. Kita kena fiqh fiddin. Kena faham halus pada agama. Jangan semata-mata hafal satu hadis ayat. Jangan. Dia banyak lagi alat-alat dia tu banyak lagi. Cara nak istinbat hukum daripadanya tu banyak. Oleh yang demikian, orang yang ahli nak istinbat betul-betul daripada Quran hadis semata-mata, tidak dengan pakar patah lah. Tak ada dah habis masa di masa 300 tahun dulu lagi dah. Itu dia nak. Itulah. Habis dalam laluan kita sebagai mukaddimah. Selepas tu kita beri peluang sikit lagi dalam masa setengah jam kalau sanggup menunggu. Nah sekarang ni kalau kira 9 jam sini. 9 betul jam sini. Untuk kita sana baru 8 jam 8. Pukul 8 baru sana. Maka kita beri lagi luar untuk soalan-soalan kalau sekiranya ada dalam masa setengah jam. InsyaAllah ta'ala boleh silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan boleh apa-apa sikap kita bagi orang yang mengkafirkan yang ikut kajian sifat 20 orang yang suka mengkafirkan bagi orang tauhid sifat 20 dan boleh kita kita bertauhid dengan tauhid tiga sifat tauhid tiga iya. Jadi makna katanya, oi siapa tangan mengkupu nah. Bukan nah. Ha. Belajar apa dia? Sifat 20. Jadi sekali good dia ginilah, tak apa nak hukum apa kita kau kada tubik, tubik dah hukum-hukum dah keluar-keluar dah. Nak kita kan. Maka untuk kita nak apa nama nak ambil pengertian jalan islah. Kalau kita dapat bertemu dengan yang menghukum, kita tanya balik, apa maksud kamu? Nak tanya dia dah. Beliau kali kata hukum kupu kan. Nak tanya apa maksud kamu kupu? Agar belajar sifat 20 nak tanya maksud dulu. Nak tahu kat maksud ke mana, dah huraiannya ke arah mana. Ingat dulu situ. Baik. Lepas tu pula maksud sifat 20 apa mana dan apabilanya hanya kita apa namanya amal dengan tauhid apa dia ni tiga tauhid tiga. Apa tauhid tak tiga ada tauhid lah. Makna tauhid arti mengesahkan bila tiga meninggalkan lah. Itu dari segi lurah tapi bukan murah. Jadi orang kata tauhid tiga klik kepada sini juga
Maknanya tak faham. Kalau faham dia tak jadi celiu, apa dia celaru macam ni panggil. Panggil dalam celaru. Ah, dah faham dia tak celaru. Sebab itulah apa-apa kita kena la'allahum tafqahun, la'allakum tafqahun, la'allakum ta'qilun. Banyaklah Quran sebut lagu tu. Ya, kadang-kadang orang ni pandai kata, pandai cakap, pandai berucap, dan dia tak faham hak ucap tu sendiri. Nah, tu Allah Taala kata kepada munafik banyak kata, walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Nah, wal hak cak mana? Tu Tuhan kata, nak ayat kata tak lazim bercakap tu pandai, kadang-kadang faham. Tak lazim begitu. Nah, kadang-kadang ya kita tu tak tahu dihukum kata tak ada. Tak lazim juga. Sabati Imam Sayuti pada menjawab ke soalan Syekh Al-Faqihani. Bila orang tanya dia apakah dalil, adakah dalil menunjuk atas lakukan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jawab aku tak tahu asal. Apakah asal menunjuk atas kata di boleh buat maulid Nabi? Dia kata aku tak tahu asal, dia jawab kita. Aku tak tahu kata adanya asal daripada hadis daripada sahabat. Maka Imam Sayuti jawab kata nafyul ilmi la yastalzimu nafyal wujud. Menafikan tahu mana tak tahu itu tak melazimkan menafi tak ada. Terkadang barang tu ada tapi kita tak dapat. Dia jawab begitu. Jadi kalau kita tanya begini je, sifat 20 maksud sifat siapa 20 tu? Ya, bila mak sebut satu kelimah, kita kena tanya satu persatu di bicaraan lapar kita kata dulu. Sebab kita hukum kupum nak belajar sifat 20, kita tanya sifat 20, kau naknya sifat siapa? Cuba jawab. Cuba lelak tanya menanya sama kita. Siapa kupum belajar sifat 20, nak tanya sifat siapa? Cuba jawab sifat apa? Sifat Allah, sifat Tuhan. Upo belajar sifat Tuhan. Sudah. So tu tak ada huraian lagi. Setengah pada sifat 20 tu sifat apa? Setengah pada 20 tu sifat apa? Kita ada bercara. Sifat apa? Sebab tu dia kata upo takut tu. Sifat apa? Dia kata sifat 20 tu sifat siapa? Sifat Tuhan, sifat Allah. Betul. Setengah pada sifat 20 tu sifat apa katanya? Dia bercara sifat apa? Kita bilanglah. Satu setengah daripada sifat 20 tu sifat wujud. Apa wujud? Artinya ada. Kupur cara sifat 20. Cara ada Allah ni kupur. Lepas lagi ke mana? Kau tak ada. Mana? Tu berat. Kau tak tahu tu beratnya. Tuhan ada ke tak ada? Tak tahu. Tuhan ada ke tak ada? Ada. Satu daripada 20. Ada Tuhan tu. Lepas ada pula Tuhan. Kau tanya. Ada Tuhan tak ada mula ke tak ada mula? Tak ada mula. Itu panggil sedia. Satu setengah pada tihak sifat Tuhan. Arab panggil pidam. Data kupu jauh sifat 20. Ini pula. Habis itu kata, kalau yang benar-benar panggil, kena, kalau budak kerusuf mula. Tak faham dah dia bicara. Ulama' duk bercakap, kita kena faham dulu ibarat. Nah, hak wajib kita pegang macam mana? Secara ijma' wajib atas tiap orang mukallaf berpegang i'tiqad sipul. Siapa mengaku ia. Iaitu tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan bagi Allah. Umumnya semua wajib bagi. Jangan kata wajib atas. Kalau guna wajib atas, salah lah, tak faham lah. Lain beza tu. Dia kena kata wajib bagi Allah. Wajib atas
kita orang kalah. Mana nak? Syarat tekanan atas kita kena tahu. Kena kenang, kena iktikad tu wajib atas tiap-tiap kalah. Wajib apa atas? Boleh mengenal, boleh kenalkan segala bahawa segala sifat kesempurnaan Arab panggil sifat kamalah. Segala sifat yang menunjuk atas sempurna dan lebih tu ha? Semua tu wajib bagi Allah. Kalau ibarat wajib atas Allah tu tak reti bahasa. Salah ibarat. Wajib bagi Allah. Mana wajib akli? Ataupun nak katalah wajib pada hak Allah. Ha dia. Lepas tu sebaliknya. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kekurangannya, semua itu mustahil atas Allah. Atas mana? Mustahil atas Allah. Semua itu perkara tak diterima pada kata Allah. Tiap-tiap sifat kekurangan. Itu umumnya. Maka dalam seumum tu selesai secara ijma', ada pula wajib atas kita yang kalah, kena tahu dalam sebanyak-banyak itu, kena tahu secara huraian. Tak cukup dengan borong kita. Berapa? Ha, tu di antara 20 atau 13 takdirlah. Orang nak wayak begitu. Dah tergiduk upulah dah ni apa? Ha, baik sekali tuan-tuan punya hukum lagi tak. Apa maksud awak boleh hidup upulah lagi ni? Ha, nah. Nah, contohnya. Kita mengaji pula sifat orang jadi Nabi. Nanti dia mengaku Muhammadur Rasulullah. Apa itu dia mengaku? Ashadu an la ilaha illallah. Aku mengaku, aku menyaksi bahawasanya tidak ada ilah. Ilah, apa ilah? Hadutnya mah Tuhan. Makna asal ilah apa? Yang disembah. Tidak ada yang disembah, yakni dengan sebenar, malaikat hanya Allah. Ha, bermakna ertian itu tu. Ada, mesti ada. Satu kata wajib wujud dia. Tidak ada yang berhak yang sebenar-benar disembah, malaikat hanya Allah. Arti Allah yang disembah tu mesti sedianya. Pakala jawab, ada atau tak ada? Tak ada. Kamu dah sembah apa? Ha, patuhan tu sedia ke baru tak tahu. Itu salah. Sedia. Apa makna sedia? Ha, tersedia yang dimaksud sifat Tuhan tu apa makna sedia? Dan ada Allah maksud sifat tak ada tu apa makna ada? Tu kena mengaji dengan tafsir tu. Nak masuklah borong umum tadi tak boleh. Hak borong tu lain pada tu. Nah, tu pun selama tidak timbul sebab, bila timbul sebab kena hurai pula. Ha, tu maknanya wajib atas mukallaf kena tahu atas jalan tafsir. Hak tu 20 atau 13. Ada pun hak tahu majalah ijma' tak terhingga banyak. Ha, seperti juga kita mengaji malaikat. Wajib kita tahu secara ijma'. Kenapa pula malaikat tu apa? Satu, makhluk Allah yang mulia. Dijadikan dia daripada nur. Tak seperti kita manusia dijadi daripada tanah dan air mani, air anak cucu. Jin dijadi daripada nar, api. Mereka dijadi daripada nur. Mereka bukan jantan, bukan laki, bukan puan. Kalau siapa yang tika kata malaikat itu berpuan, puan atau betina, kita dipanggil, kubur hukumnya. Kecuali dia tak tahu, dia maaf sekali. Kalau yang tika kata malaikat itu lelaki, muktadi' bida'ah, haram, wajib bertaubat. Jangan pergi begitu. Faham yang betul? Tak lelaki, bukan lelaki, bukan perempuan. Tak makan, tak minum, tak tidur. Tak. Nasabah dengan malaikat. Nah. Ha, baik. Lepas tu dalam, berapakah malaikat? Banyak tak terhingga di isi kita. Hanya Allah juga tahu berapakah, Allah tahulah. Di samping banyak tu, wajib kena tahu dengan jalan tafsir. Siapakah kena tahu dengan jalan tafsir daripada malaikat? Antaranya, ketua-ketua malaikat. Siapa dia? Jibril. Ha, waktu tu setengah waktu ketua dia tu nak tahu. Kalau dia tanya Jibril tu siapa? Tak tahu. Hei, tak lepas ha? Jawab tak lepas tu.
Ha, tu melekat. Ketua segala mereka. Ha, dan ketua juga Israfil, Mikail, Izrail. Ha, tu kita nak tak tahu tak boleh. Adapun lain pada tu banyak lagi malaikat, tak tahulah bilangan, Allah jua yang tahu. Adapun Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, tak tahu. Ha, tak lepas nah. Ini pun sepatutlah. Setiap-tiap sifat kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Banyak tak terhingga. Di samping banyak tu, wajib tahu ngajalah huraya. Setengah padanya, wujud. Ada Allah. Apa arti ada sedangkan kita pun ada? Ha, ada Allah wujud zati. Ada Allah iaitu yang bahasa tidak didului oleh tiada. Ada Allah yang tidak sakut dengan siapa yang mengadakan. Ha, wujud zati. Ada pewujud yang lain daripada Allah. Dia panggil wujud ardi. Sebab Allah menjadi. Sebab tu kita jadi. Sebab Allah mengada. Sebab tu kita ada. Adapun ada Allah, tidak ada sebab. Ha, yang lain. Ha, tu beza itu. Pakala ada Allah. Ha, apa makna ada Allah? Tak tahu eh. Tak lepas lah. Sebab kita ada akal. Dia fikir kot lain boleh. Dia panas sangat. Kerja buat panas. Nah, tapi betul tanya tak tahu, tak boleh. Sama ni wajib tahu secara huraya. Apakah dalil menyebut tak ada ni? Ha, tak kena ada dalil. Tak tahu, tak boleh. Kena tahu paling kurang alam ini panggil dalil ijma. Patu huraya, ha, ada jalan-jalan lagi. Wajib kifayah pula, kifana tafsir. Dan apalagi bila timur subahat, wajib kena menolak ke subahat. Ha, tu dalil 20. Patu yang kata, kita belajar tauhid 3. Ha, dia meletak istilah ni. Siapa letak istilah ni? Hak 20 ni. Ha, dia mahu cabar ni. Tak tiga. Hak tiga ni memang mana pula? Ha, panggil katalah. Tauhid rububiyah. Ha, siapa letak nama situ pula? Kalau nak kerja kata. Nabi Raya ada tauhid rububiyah. Tak pun. Lepas tu. Dibagi. Tak apalah. Bagi tak ada masalah. Nak bagi pun di istilah. Pulang kepada istilah. Anak letak tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat, tauhid asma. Kerana sifat lah. Tapi tak apalah. Ambil situ. Jadi kalau kita kira tauhid ni, klik kau ni juga. Mana? Apa makna tauhid? Nampak dia kena bahasa. So dia ada kata-kata saja. Apa tauhid? Kita yang awal-awal lulak tanya. Kau, saya tak faham tauhid ni apa. Bahasa Melayu kita apa. Dia kita orang Melayu kan? Ajar orang mengaji tak apa, kita orang Melayu awam pula kata-kata. Nak tanya, tauhid tak apa? Mengesahkan. Kalau Arab, mana tauhid, mana pada syarah. Ifradul ma'bud bil'ibadah ma'atiqadi wahdatihi. Itu makna dia. Nah, terjemah daripada situlah. Wahada yuwahidu tauhid. Sebab tu kalau kita mengaji ayat ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Apa makna ubudu? Ay wahidu. Ha, wahidu bermakna maksud dia tauhid. Arti mentauhid oleh kamu, mengesa oleh kamu akan rob. Yani pada ibadahkan Tuhan kamu. Ha, Tuhan tak apa makna Tuhan, rob tak apa makna. Terjemah Tuhan. Jadi Tuhan apa arti Tuhan? Terjemah daripada Rob. Kalau dia bertani panggil Tuhan. Apa Tuhan? Tuhan. Bakti ya buboho. Banyak nak baca Tuhan. Cepat setengah kita jauh dia tulis orang tua dia tulis macam mana? Tawaw ho alif. Kita tidak baca orang tua. Baca orang tua tak kena bahasa. Orang muda-muda, orang tua-tua. Kenapa macam gitu? Tak ada. Tidak nak suruh baca orang tua. Orang tua. Ini bunyi tu je berbohong. Orang tua. Ini pun Tuhan. Berbohong Tuhan. Salih? Tuhan. Kalau ke sana, Tuhan punya. Itu apa makna Tuhan? Punya. Sebab tu kalau mengaji Arab, Rabbi dengan mana Khalik. Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan. Rabbi dengan mana Malik, Tuhan yang memilik, yang mempunyakan. Enggak, Tuhan punya. Itu mana Rabb. Maka tak ni, maka Zat itu panggil Rabb.
Nak panggil Rab, dia kena mesti bersifat dengan rububiyah, sifat dia. Supaya nak jadi rasul, nak panggil rasul dia bersifat dengan risalah. Nak panggil nabi dia bersifat dengan nubuwah. Nah, orang jadi wali sifatnya wilayah. Ha, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala tak kala dia ni keadaan tuan punya panggil rububiyah. Enggak dalam etikat kita berapa tuan punya berapa. So bila so ada dia tu sediakan. Ha, klik kat mana wujud kita waktu. Klik kat tu juga. Pusing dia pusing main klik kat tu lah. Dia kata tak faham. Nah, lepas pada tu pula uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid pada mengesa tadi. Uluhiyah mai daripada masdar daripada alihah ya'lahu. Ilahan ilahatan uluhiyah ilahiyah tu banyak masdar dia tu. Saya mengaji kelima. Satu daripadanya ilahiyah uluhiyah ilaha. Ha, nah, apa makna dari segi lugah? Dari segi lugah dengan mana abada ya'budu ilaha dengan mana makluh semaku dengan mana ma'bud, maka nak panggil ilah zat yang bersifat dengan uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Keadaan disembah. Jadi Melayu kita terjemah serupa Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Mana kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, cuma Tuhan juga. Tapi kalau pengertian lain, walaupun dia panggil zat yang satu, pengertian lain. Nah, Allah ilahun wahid, Allah Rabbun. Nah, jadi bila sebut Rabb, erti kata Allah itu ialah dia tuan punya semua alam. Dialah punya, dialah yang mengada, dialah yang menjadi tauhid rububiyah. Bila cakap pula siapa yang berhak disembah? Hanya dia. Sebab kata la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan dia. Arti uluhiyah pasal. Pas kena ke siapa tu? Hak yang sifat dengan uluhiyah. Kena kepada Rab, hak sifat dengan rububiyah. Namanya Allah. Ha. Arti bila mengesahkan yang berhak disembah. Sebab tu kita tak sembah yang lain pada dia. Ketika kita tak ada yang lain pada Allah yang berhak disembah. Sekalipun jahil kita orang mukmin tak sembah yang lain. Kalau orang ajak suruh sembah patung ke sembah apa ke benda apa saja, tak sembah. Melainkan dipaksa. Kalau dia paksa tak ada halangnya. Kita tak mahu sembah tapi dia paksa. Kalau mahu tak sembah, bunuhmu. Maka dia pun sembah juga sekadar lepas paksaan. Tak apa. Tak ada kata batang yang mana. Sebab kita kemah. Sejahil-jahil kita pun kita kemah. Tuhan punya alam hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Ha, tu baik dua situ. Tuhan punya panggil Rab. Yang berhak disembah tu ilah. Ha, sahabat itulah tiap-tiap yang disembah panggil ilah. Matahari disembah panggil ilah. Nah, api disembah panggil ilah pada luar. Lalu tu kita nafikan la ilaha ai la ilaha ma'budu bihaqqin billah malaki Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Ah ha, itu tauhid uluhiyah. Berarti bila tauhid uluhiyah Allah saat ini mesti sifat dengan apa? Wujud. Tidak nak jadi tuan punya kerana tak ada. Nah, tengok kita keluar daripada masjid, keluar tengok mutu ataupun selipar kasut duk tinggal. Kita tanya, kasut ni mana tuan punya? Sebab kita tengok kasut, pah, tentu ada tuan punya. Tubik mari tengok motor kereta duduk tinggal. Mana tuan punya? Tak ada kena nak tanya. Ah, ni tak boleh ada dah. Mak tengok, tahu kata, mesti ada tuan. Nanti dia panggil rubuh dia. Jadi, kembali kepada tadi. Bila kata kita mengaku dah Allah bersifat dengan rubuh dia. Allah Rabbul Alamin. Bila kita mengaku dah Allah bersifat dengan uluhiyah bil haq, la ilaha illallah, mengaku dah. Dah Allah mesti apa? Adanya wujud. Dia wajib. Ha, satu. Mesti kidamnya, sedianya. Kalau baru, bukan dia Rab. Tak sah nak jadi tuan punya alam. Kalau baru. Ha, mesti.
Dan mesti dia tu kekalnya, kalau kalau hilang mati, bukan dia tak sah nak panggil Rabbil Alam. Tuhan nak mati. Ah, itu wujud kita apa? Baik situ. Dan Tuhan punya mesti bersalahan bagi segala makhluk. Tu baik mukhalafah tu Ta'ala lil hawadith. Apa? Ni kita bergopoh sini kecek kena kelik kau telah. Tak faham apa ni. Kalau faham tak kata orang gitu. Hanya mengelirukan. Tauhid rububiyyah tauliyah. Ha, tak ada pun kelik kau ni juga. Tauhid asma. Apa tauhid asma? Mengesahkan nama. Mengesah nama anak Tuhan nama banyak. Dia kata. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang mana satu kamu panggil bagi Allah nama yang elok banyak nama. Yakinnya Nabi berdoa ya Allah ya Rahman. Jadi orang Quraisy kata, "Oh Muhammad, kamu kata kami syirik. Kamu kata kami syirik kerana semua daripada Allah banyak Tuhan. Mung duk panggil banyak. Ya Allah satu, ya Rahman. Ah panggil ya Rahman lain pula ya Rahim. Maknanya Tuhan banyak. Tuhan nama tu banyak. So ya nama tu banyak." Faham tak? Kalau nak kecek dalam tauhid asma' dalam bab maka ihsan pula. Kita panggil. Ini orang yang kaya. Khalid seorang yang ghani. Ada kata ghani. Yang kaya. Baik. Kalau nak tanya makna sungguh. Siapa kaya sungguh? Hakiki yang kaya siapa dia? Allah. Apa tu dah kata nak? Ya ayuhan nasu antumul fuqara. Hai manusia. Mu sebenarnya fakir. Tu sifat asliyah munya fakir. Maka mu tu fakir. Bila ramah fuqara. Yang kaya sungguh siapa? Wallahu huwal ghani. Allah al-ghani. Yang maha kaya. Lepas tu kita abdul ghani. Hamba bagi Tuhan yang kaya. Tiba-tiba kita isnak pada si Khalid tu orang yang kaya, terkaya sekali. Dalam negeri ini terkaya sekali daripada kat negara, terkaya sekali daripada kat dunia. Itu dia panggil apa tu? Majal. Hakikinya tauhid asma' so Allah sebenarnya kaya. Menzuhi kekayaan dia. Dan itu ulama beza. Kaya Allah al-ghani ghinan mutlak. Adapun kaya hamba ni ghani ghinan muqayyad. Sebab ditanya kaya dengan apa? Kaya dengan rumah itu banyak, rumah sewa. Kaya dengan kebun banyak, dengan. Adapun kaya Allah, kaya dari dia kaya dengan. Wallahu huwal ghani la ghaniyun 'anil 'alamin. Ghaniyun 'an. Dia panggil kaya mutlak. Adapun kaya kita mahamma makhluk ni kaya dengan. Apa dengan? Oh dia tu kaya. Kaya dengan apa? Oh dia tanah banyak, tanah kebun dia banyak. Dengan sebab tanah kaya itu banyak. Dia kaya. Lahir sifat kaya secara manja. Secara hakikat, al-ghina sungguh Allah. Itu tahu ya semua. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Tak gitu kah? Itu nak cakap mana je kita apa dengan Ustaz. Tapi ajiknya kupur mengenai sifat 20. Nah, dah ada tahu asma tu. Sifat 20 dah tu dah. Tak kena dia pusing, dia pusing, dia jamur lepas, dia makan. Ayat dah yang makan punya tak kena dah. Dia tak berakhir, tak suka makan belum. Ada cerita satu orang. Ya saya tak suka, tak berakhir belum. Lepas tu hari, satu kali tu makan. Tak tahu kata belum. Makan sedap. Lepas tu, mentahu tak makan apa sana? Apa? Belum. Saya tak suka makan belum. Biar bih lah. Sedap tak sedap. Ya ada. Makan tapi tak kena. Nak. Ini pas-pas tu lah. Itu. Eka gitu. Walhamdulillah. Okay, lagu tu dah. Tak ada biar Tuhan ada. Cuba tanya. Orang yang ada mengkupur ke sepak 20 tahun. Mereka pegang macam mana? Mereka Tuhan tak ada. Pegang Tuhan ada. Ada satu sifat Tuhan wajib kita nak pegang. Baik, ada Tuhan tersedia ke baru? Baru ada je kau. Sedia. Dua tu kidang. Tu dia cara tu. Patut apakah dalil yang menanya? Apa mustahil lawanan dia? Tu. Pagi pula Tuhan berapa? So, itu wahdanya. So, no. Patut ada pegang tu kuasa ke lemah. Maha kuasa, itu kudrat.
Allahu qadirun yang sifat dengan kudrat. Al-Sunnah kata qadirun ay bi kudratihi. Orang Mu'tazilah kata qadirun bi zatihi. Itu orang bicarakan. Sebab tu pendek kita buat kesimpulan beginilah. Kalau kita tidak mahir satu-satu ilmu, jangan kita cabar. Nanti cabaran kita kelipar kenal tak pala itu diri. Cuba tu judah dia nak. Oh, tu dah muka kita. Cuba kita ambil buah bola. Buah bola lah. Buah bola. Kita pegang. Puk di tiang. Puk kenal kita diri. Nak marah buah bola. Ambil kapak. Puk. Pum. Kenal dah kita diri. Nak belah boleh, kena cacau buat angin sini. Lepetlah buah, sakit gitu kan. Ini nak berdagangnya begitu ni, apa kata, ludah dia ke langit, dia telah muka sendiri. Jadi kalau kita tak mahir satu-satu ilmu, tak mahir istilahnya, tak mahir maudaknya, wadiknya, jangan kita cabar, cabaran itu makin kita sendiri. Nah, itulah sebagai rupa tausiah dan pesanan, ikut ilmu apa saja. Kita tak mengaji ilmu tajwid, tak cabar tajwid, tak boleh. Oh, tak perlu mengajar tajwid. Dan itu kah? Jangan kata gitu. Nah, jangan nak setiap ilmu Allah Ta'ala. Tengok tu Nabi dia ajar, suruh dia minta gapah banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Kul Rabbi zidni ilma. Allah pendek ya. Mung kata oleh Muhai Muhammad. Rabbi, wahai Tuhanku. Zidni, tambah olehmu ni akan aku, akan ilman. Kamu minta nak kira. Tambah ulama kan aku ilmu. Sedangkan dalam riwayat hadis, dia mimpi minum laban. Dalam mimpi dia minum laban. Minum laban terlalu banyak sampai keluar laban kok lubang bulu roma. Dia minum banyak sampai keluar kok lubang bulu roma. Yang lebih sedikit dia beri ke Umar. Umar mimpi. Dia cerita kata dia mimpi. Tak kita maklum, mimpi satu bagian wahyu. Lapan bagian wahyu. Cara mimpi, cara dengar suara hati, cara cahaya, cara datang diberi, mari rakyat saja, kadang mari dengan Tuhan punya, itu bagian-bagian dia. Mimpi satu bagian wahyu. Jadi dia kata, aku mimpi minum laban. Orang tanya, ya Rasulullah, apakah takbir ibarat daripada minum laban itu apa? Laban dalam mimpi itu? Dia kata, laban yang aku minum ditakbirkan dengan ilmu yang diberi oleh Allah kepada aku seolah-olah beri aku minum laban. Terlalu banyak sampai limpah tubuhku keluar aku lubang bulu roma. Panggil bulu roma dah. Noyak terbanyak. Lepas tu hal lebih sikit pergi ke Umar. Ni satu kelebihan saya nak Umar. Hal lebih Rasulullah pergi ke dia. Jadi di samping dia tu ilmu sebegitu banyak, Allah perintah lagi kul, kata oleh Muhammad ai fi du'aika, dalam permintaan tu. Rabbi, hai Tuhanku, zid, tambah ulimu ni akan aku aiman. Tengok. Ya. Tahu dia Nabi, Rasul, Wahyu, so minta tambah ilmu. Kita tak ngaji dalam hadis, kena cabar. Jangan mana menunjuk, tak faham dah tu. Bila cakap lagi, tahu tak, tak faham dalam istilah suruh ni. Dia faham tak gitu? Ya, tu dia. Dia pandai nak beza. Supaya juga kita mengaji sifat menjadi Nabi mengandung dalam kata Muhammadur Rasulullah. Maknanya kita mengaku bahawa Muhammad itu ialah seorang utusan Allah. Setiap orang jadi Rasul, umum ijmanya sifat, tiap-tiap sifat manusia yang kesempurnaan itu adalah harus bagi Rasul. Makan, minum, itu sifat manusia, tak ada kekurangan. Sakit, berlaku susah. Itu sifat manusia biasa. Bekerja di mustahilah. Siapa ke setengah kafe, Rasul mana ni? Makan mana Rasul makan minum? Muka dia manusia. Ada hal. Lepas tu ada lagi. Ada pun sifat manusia yang membawa pada kurang yang mertabak. Itu mustahil atas jadi Rasul. Gila. Walaupun sifat manusia. Kita di peringkat umat harus pada akal boleh jadi gila, boleh jadi punah otak, boleh jadi rusak otak. Tapi orang jadi Rasul, mustahil atas Rasul sifat dengan gila, kurang akal. Itu mustahil. Itu dia. Lalu itu setengah daripada kita kena tahu nak baca tafsir ni, apa dia? Siddiq, amanah, tabligh. Fatana. Banyak tu ke? Banyak lagi tiap-tiap kesempurnaan bagi orang jadi Rasul, nasbah Rasul, semua tu wajib.
Ini harus pada akalnya, harus pada akal, bukan mustahil. Tapi kalau sifat membawa pada kekurangan, mustahil. Nah mana? Gupoh-gapoh. Ini sifat tak layak. Kita jadi pemimpin pun, gugah-gugahnya. Pemimpin pun macam mana? Gupoh-gapoh. Begitu juga sifat tu kasaran. Tak layak nak jadi pemimpin juga. Mereka diizinkan oleh Allah. Nah, ini berpatin hukum jadi kasar-kasar tidak. Sebab tu Allah seru pada Nabi, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'izzatil hasanah. Mu'ajak Muhammad ke manusia kepada jalan Tuhanmu. Ajak dengan cara hikmah, bijak pandai, dengan hilmah yang mana ilmin nafi', ilmu manfaat, hikmah mana hilm, belemah lembut, ha, halusi, cermat, jimat, cara menyeru. Itu Allah Ta'ala ajar dia. Bil hikmah wal mu'izzah hasanah. Beri ajaran tu yang ajar yang elok. Ini bukan kupuk tu kupuk. Hasanah kalau gitu. Hikmah kata. Ah, itulah dinasihatkan. Nah, tu bila kata buang-buang ke kasar ke. Tak ada ingat kasar-kasar. Nah, itulah dia ajar sehingga lemah lembut. Begitulah dinasihatkan kepada apa nama yang menyampaikan hukum Allah itu dengan cara berlemah lembut dengan jalan bertolak asuh. Nah, kerana di atas yang pandai ada lagi yang pandai, wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Atas yang pandai ada lagi yang pandai. Ingat gitu, jangan kita aja yang pandai, oi banyak lagi yang pandai. Ha, tu nasihatkan. Nah, maka masa pun sudah cukup kalau kira soalan tu banyak lagi rupanya. Tapi oleh kerana perkataan tadi yang mengeliru, pentingnya beri keterangan. Di sampingnya sedikit nasihat. Nah, banyak lagi masalah tu dah. Tak ada rasa masa tu. Nah, 9:30 dah sekarang ni. Minta atau minta atau apa yang kata? Ringkas, ringkas. Apakah hukum memilih pemimpin? Apa dia? Hukum memilih pemimpin. Oh, ni zaman ni, ni buat emosi ni lah weh. Kita orang luar ni, esok nak balik dah. Milih tak milih, kami tak tahu lah weh. Pak kami tak ada milih lagi. Tak? Dia cumanya sebagai, kata, sebagai nasihat juga, sebagai mengumumkan masalah. Pada asal, perkata tadi, kita hidup dengan tak ada ketua, tak boleh hidup, dia panggil darurah. Tengok, kita katakan, bila zaman kita ni, asal kata mengajibat orang nak jadi qadi kan? Nak jadi qadi ni kena alim mujtahid. Pada mana lagi sekarang ni, alim mujtahid mutlak dah tak ada. Mujtahid mazhab pun dah tak ada. Dah habis. Itu terbungkar tapi tak ada ahli, orang berkeahlian nak sampai situ tu tak ada. Bila tak ada, tak ada, pas tak ada, tak juga syarat, tak boleh jadi ingat. Darurah. Secara darurah kena ada, sebab bila timbul masalah nak cari mana. Kita duduk di kampung tak ada untuk mengulu. Darurah bila ada masalah nak kira cari dengan siapa. Mari sama kita, maaf pergi ke orang lain, saya dah sibuk. Pergi sama Yanu, Yanu kata maaf, saya sibuk. Tak ada siapa bertanggungjawab. Lalu kuat kita bersetuju latih yang si Khalid ni dia jadi ketua kampung kita. Jadi ketua daerah kita. Ha, bila kita latih sudah dah, dia pun pergi jawab teh kerana amanah orang kepadanya. Kubik hukum dua-dua sama ni. Hak pemimpin atas rakyat, hak rakyat atas pemimpin yang ada dua lalu. Supaya kita tubuh seorang ni tak apa lagi. Bila kita bersuami, isteri, hak isteri atas suami ada, hak suami atas isteri pun ada. Hak mari dalam. Ha, kita duduk dengan tak ada ketua, tak boleh kena ada ketua. Ha, bila kita latih ketua, kok kita latih ketua? Ha, latih tu imam. Ha, ada tu imam tak cukup lagi tenaga. Ha, mana muazzin kau dah main? Masuk waktu muazzan. Mubah ahlalim. Lengok. Ni kata, ada mubah. Wa'alaih, dia nubah. Dia main gitu. Tolak dia, tolak dia. Ha, tadi tu latih muazzin kita ni. Ha, dia pun sanggup. Tanggungjawab dia. Itu pada asal. Lepas tu bila kita tak latih dah jadi pemimpin ketua, hukum air lah. Hak di atas pemimpin kena ra'i ke ra'iyah. Kullukum ra'i. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Agama, kata agama. Akhirat akan ditanya.
ni pada menyapai masalah ni. Aku beri ilmu kepadamu bagaimana menjaga. Bagaimana mu menyapai? Apa tujuanmu? Ha, kan ditanya. Ha tu, dah hak balik pemimpin atas rakyat. Kena patutnya. Ha, hati kata jadi kecak di kena panjang tapi hal ini tak ada cara nak cara tertentu ya. Betul? Mana kata itulah. Itu dia. Apa tu cara pilih tak ada apa dah pilih pilih jadi pilih lah. Takut pilih tak pilih tak tahulah tu. Ha, mana harus kita pilih pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin Islam yang adil? Oh, kita tak tahulah. Lebih kurang ya, kita zaman kita ni lebih kurangnya. Orang ni dah mula tahu. Nah, ha, dia mula tahu. Tak boleh. Tak boleh. Ha, kita tak boleh nak sebut. Dia terkadang apa dia begini. Kena faham begini. Bukan semua soalan ditanya mesti dijawab. Bukan setiap soalan tu mesti dijawab. Terkadang jawab soalan tu dengan jawab kata kena. Ha, bagaimana ke masalah nak mimpi? Wallahu a'lam. Dia jawab apa? Nah, apa tu tepat maksud Nabi Fahagat maksud? Kadang-kadang jawab yang begini tak kena dengan hati timur fitnah. Kadang-kadang jawab kena dengan masalah, tak kena dengan hati, jadi masalah. Jadi panggil timur fitnah. Maka fitnah lebih besar pada apa-apa lagi. Oleh yang demikian, tak usah memanjir hani kerana main sama awak yang malah. Itu nama dia dah so. Itulah. Ha, maka masalah itu cukuplah dulu. Masa pun sudah cuma diminta sikit lagi tu. Ha, tu naik. Ha, tu dia. Ha, sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma bi hurmatil jumu'ati ufir lana dhunubana waqshif 'anna kurbatana. Rabbana amanna fa'fu lana warhamna wa anta خير الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.